Pemirsa, malam nanti One Pride MMA King Size New Champions 84 akan mengguncang kota Bandung. One Pride MMA King Size New Champions malam nanti akan menyajikan dua title fight, di antaranya revans perebutan sabuk juara di kelas bantam antara sang juara bertahan Gugun Gusman yang akan kembali menghadapi tantangan sang rival tangguh Yakub Chris. Gugun Gusman, sang juara kelas bantamweight, akan tampil di depan pendukungnya di kota Bandung, Jawa Barat. Yang menarik, Gugun akan menghadapi lawan yang tak mudah, yakni Yakub Chris yang berharap bisa membalas dendam usai kalah kontroversial di pertemuan sebelumnya. Kedua fighter telah mengikuti sesi timbang badan siang tadi. Sementara dalam sesi face-off, baik Gugun maupun Yakub begitu pede dan siap tempur. Gugun memiliki rekor fantastis, 9 kali menang, cuma sekali kalah. Sedangkan Yakub Chris, catatan rekornya 7 kali menang dan 5 kali kalah. Dari Bandung ada Gugun Gusman, juga ada Ronald Masternal Siahaan yang akan berusaha untuk mempertahankan sabuknya. Dan saksikan One Pride MMA King Size New Champion 84 live dari Kota Bandung Sabtu mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Pecinta Sport One juga bisa datang langsung ke Gor Citra Arena Bandung untuk menyaksikan aksi para fighter dari dekat. Dari Jakarta, Shena Damayana, Bowo, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana persiapan One Pride MMA King Size New Champions 84? Kami akan ajak Anda langsung ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Shena Damayana di sana. Shena, bagaimana persiapan para fighter untuk pertarungan malam nanti? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang dan salam olahraga pemirsa. Hari ini merupakan fight day dari One Pride MMA King Size New Champion 84, di mana terlihat situasi terkini pemirsa di tempat saya mengabarkan, yaitu di hotel tempat para fighter ini menginap, sedang dilaksanakannya medical check up yang baru saja selesai. Dan tadi memang sudah dimulai dari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang meliputi ada beberapa pengecekan kesehatan seperti ada tensi darah serta juga ada detak jantung, pengecekan detak jantung, dan juga ada pengecekan gerakan tubuh untuk mengetahui apakah para fighter ini mengalami trauma yang memerlukan perhatian khusus dari panitia One Pride MMA. Dan pemirsa, pengecekan ini dilakukan sebelum nantinya para fighter ini akan langsung diberangkatkan ke venue Octagon, tepatnya di Gor Citra Arena, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan fight akan dimulai dengan pembagian ke beberapa waktu, beberapa di antaranya adalah di jam 1, serta juga akan dilanjut di jam 3 sore waktu Indonesia Barat sampai jam 6 sore, sebelum nantinya di jam 8 malam akan ada pertarungan puncak yang juga sangat panas dan tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa dan disiarkan langsung tentunya di TV One. Dan di One Pride MMA King Size New Champion 84 ini pemirsa, telah ada 3 fight utama yang meliputi ada title fight bantamweight di berat 61,2 kg serta juga ada fight lightweight 70 kg. Nah, ini adalah laga puncak yang tentu ditunggu oleh banyak masyarakat karena mempertemukan laga panas antara Ronald Mastrana, The Kick of Death, serta juga ada Sukma Prawira, yaitu The Dragon Boy. Dan di kelas selanjutnya ini merupakan featherweight dengan berat 65,8 kg yang mempertemukan Rensus Turnip Wonderboy versus Iwan Hermawan Singa Sahara, di mana pada fight kali ini akan ada 19 total fight-nya, meliputi ada 3 fight utama yang tadi saya sebutkan, ini juga ada meliputi 2 title fight dan juga 1 contender fight. Jika di hari kemarin pemirsa, kita sudah melihat face off yang panas, tentunya kita tidak bisa lepas dengan salah satu fighter, yaitu Sukma Prawira, The Dragon Boy, one and only. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah sehat ya. Oke, bang, besok, maaf, maksudnya malam ini ya, Octagon ini akan jadi saksi nih bang, dari pertarungan panas antara abang dengan Bang Ronald. Ini ada persiapan khusus apa nih bang? Ya, persiapan khusus sudah saya lalui di training camp ya. Saya mempersiapkan semuanya dari mulai teknik boxing saya, wrestling, gulat, semuanya sudah saya persiapkan untuk malam ini. Oke. Ini Bang Ronald Mastrana, ini lawan abang ya. Ini udah punya titel raja kelas lightweight. Ini gimana nih menurut abang nih? Apakah ada strategi yang
dijitukan untuk bisa melawan atau gimana? Strategi udah ada ya, tapi ya masih dirahasiakan, masih ada game plan-game plan tertentu. Tapi ya motivasi terbesar saya juga untuk mengalahkan dia, untuk merebut sabuk juara ini, karena ini impian saya selama ini. Tujuan saya ke One Pride itu untuk menjadi seorang juara, ya malam inilah waktunya. Oke. Bang, biasanya fighter ini menjawabkan jika ada kesempatan pasti disikat gitu kan. Tapi apakah ada spesifikasi atau khusus nih abang pengen sikat pakai submission atau strike di KO gitu atau gimana nih? Feeling sih ada ya, feeling saya sih kayaknya bakal menang submission untuk malam ini atau ground and pound. Tapi kalau untuk ronde-ronde berapa saya nggak tahu, ya jalanin aja. Jika ada kesempatan saya akan ambil. Oke. Ini juga salah satu laga panas karena kita harus mengingat ya, 3 tahun yang lalu abang memenangkan juga fight bersama dengan Ronald Mastrana kan ini. Nah ini apakah strateginya akan sama atau akan ada perkembangan-perkembangan khusus di hal-hal tertentu? Tentunya pasti ada perkembangan-perkembangan khusus karena kita semua tuh improve, itu udah 3 tahun yang lalu. Ya pasti bakal seru, pasti bakal ada teknik-teknik baru dan ya pasti bakal seru aja. Apa sih bang ini kelebihan atau kekurangan yang harus diwaspadai dari bang Ronald Mastrana? Kelebihan Ronald itu ada di power eksplosifnya dia. Dia mempunyai power dan kekuatan pinggang yang cukup bagus. Tapi kekurangan dia juga banyak. Dia kurang rapi aja, terlalu buru-buru dan cepat emosi. Ya itu momen saya. Oke, siap. Terima kasih ya bang ya. Semangat untuk nanti malam ya bang. Nah pemirsa, seperti itulah pernyataan dari fighter. Banyak sekali tentunya strategi-strategi yang disiapkan untuk menghadapi match nanti malam, tepatnya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan langsung di TV One. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Siena Damayana atas laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kalau tadi Siena buka dengan salam olahraga, sekarang akan saya tutup dengan salam Sport One.